Perbedaan aligator sama buaya, sejuta spesies. Buaya yang kiri, yang kanan itu aligator. Dilihat dari giginya nih. Gigi buaya ini kelihatan atas bawahnya itu kelihatan berselang-seling. Sedangkan gigi aligator itu cuma kelihatan gigi atasnya saja tuh, kalian bisa lihat. Jika dilihat dari atas, buaya moncongnya berbentuk V, tuh lancip. Sedangkan aligator moncong berbentuk U. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, gigi aligator itu cuma kelihatan atasnya aja, karena mulut atasnya itu lebih besar daripada mulut bawah. Sedangkan mulut buaya itu kelihatan semuanya, soalnya ini kan ukuran mulutnya itu sama. Warna mereka juga cenderung berbeda tuh, kalian bisa lihat sendiri, buaya itu lebih cerah, sedangkan aligator kayak gelap gitu tuh. Kalau buaya biasanya ditemukan di air asin, sedangkan aligator biasanya ditemukan di air tawar. Sekarang kalian udah tahu kan perbedaannya, jadi nggak semuanya itu buaya ya, ada yang namanya aligator.